Sejumlah saksi akan dipanggil pihak Polda Metro Jaya terkait dengan orasi dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo yang dilakukan Ahmad Dhani. Kasus ini mencuat saat beberapa pihak melaporkan Ahmad Dhani usai melakukan orasi pada aksi damai 4 November lalu. Kasus dugaan penghinaan Presiden Joko Widodo oleh musisi Ahmad Dhani terus bergulir. Beberapa saksi rencananya akan dipanggil oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mulai dari istri Ahmad Dhani, Mulan Jamila, mantan Ketua MPR Amin Rais, Imam Besar FPI Rizik Shihab, dan Munarman. Ahmad Dhani dinilai melakukan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo pada orasinya 4 November lalu. Ahmad Dhani dilaporkan beberapa relawan Jokowi. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani dikenakan pasal 207 KUHP karena melakukan penghinaan terhadap penguasa dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan.